Terkuak sudah teka-teki kemana pelabuhan selanjutnya bagi karir seorang Witan Sulaiman. Penggawa Timnas Indonesia, Witan Sulaiman resmi diperkenalkan oleh klub asal Liga Slovakia, AS Trencin. Witan Sulaiman menyusul Egy Maulana Fikri yang lebih dulu bergabung bersama klub Slovakia lainnya. Slep Moravis FC Slep Moravis secara resmi mendatangkan Egy Maulana Fikri dan diperkenalkan dalam media sosial mereka pada Senin, tanggal 8 Agustus tahun 2022. Kepastian Witan Sulaiman menjadi bagian AS Trencin diumumkan melalui media sosial klub, Selasa, tanggal 9 Agustus tahun 2022, dini hari. Witan Sulaiman menjadi bagian dari AS Trencin setelah kontraknya berakhir bersama klub Polandia, Lechia Gdańsk. AS Trencin menjadi klub kedua Witan di Slovakia. Sebelumnya, Witan Sulaiman sempat membela FK Senica bersama Egy Maulana Fikri dengan status pinjaman dari Lechia Gdańsk. Wajah baru dalam skuad AS Trencin adalah pemain Indonesia yang memiliki potensi menjanjikan, Witan Sulaiman, tulis AS Trencin melalui laman resmi klub. Pemain sayap berusia 20 tahun ini menandatangani kontrak selama 2 tahun. Terangnya lebih lanjut, Witan Sulaiman memiliki catatan apik saat membela FK Senica. Menarik ditunggu adanya duel pemain Timnas Indonesia di Slovakia yang mempertemukan Egy Maulana Fikri melawan Witan Sulaiman. Sebelum perkenalan resmi ini, AS Trencin memang sudah mengirim kode perkenalan lewat foto siluet. Berbagai ucapan selamat datang dari netizen Indonesia diberikan kepada Witan dalam unggahan perkenalan sang pemain.